Hai teman-teman sahabat Ventri Tutorial, ketemu lagi di konten kelomang. Pada konten kali ini kita akan adu kelomang ungu ya. Ini ada dua kelomang ungu, kelomang yang warna kulitnya ungu, tapi ini dua kelomang yang jenisnya berbeda. Yang satu ini jumbo, ini kelomang brevimanus ya, ungu. Udah cirinya brevimanus itu ungu magenta, ungunya ungu magenta, kadang agak pink atau kebiruan. Ini kelomang brevimanus jumbo, gede banget. Yang satunya ini juga ungu, tapi ini bukan brevimanus, ini kelomangnya adalah kelomang violacen. Kira-kira menurut teman-teman dari dua kelomang ungu ini warnanya bagusan yang mana? Kita review satu-satu kelomangnya. Teman-teman bisa nilai untuk warnanya bagus yang mana. Yang pertama, kelomang brevimanusnya ini galak. Saya tidak berani. Ini capitnya gede banget. Ini kalau nyapit juga lumayan. Ini sangat galak yang ini. Masih galak, belum jinak. Saya belum berani taruh di telapak tangan. Warnanya seperti ini, ungunya ada agak oranye-oranye gitu di sini sebelah sini. Matanya seperti ini. Capitnya gemoy banget, gede banget capitnya. Ungunya lebih dominan di capit ya. Ungunya lebih dominan di capit. Kakinya juga ungu sebenarnya. Ada bintil-bintilnya putih seperti kelomang stroberi. Berikutnya kita lihat ini kelomang yang brevimanus seperti ini. Teman-teman bisa lihat cantikan mana ungunya sama kelomang violacen. Kita angkat yang violacen nih. Ini sudah jinak kelomangnya. Aman, taruh di telapak tangan seperti ini aman. Tuh, ungunya seperti ini teman-teman. Di capitnya, kalau capitnya kalau menurut saya bagusan yang brevimanus, tapi di capit dalamnya ungunya masih kelihatan. Ini kaki-kakinya ungunya juga masih kelihatan. Kalau yang brevimanus tadi ada oranye-oranye, ungunya sudah pudar yang di dalam. Menurut teman-teman bagus yang mana ini, ungunya untuk antara violacen dan brevimanus? Saya suka yang ini. Kalau teman-teman suka yang mana? Dia nggak suka dipegang, nggak suka taruh telapak tangan. Oke, tulis di kolom komentar teman-teman suka yang mana, atau ada pendapat lain soal kelomang brevimanus dan violacen kali ini di video ini. Oke, jumpa lagi di konten kelomang, tetap di Ventri Tutorial. Yuk ketemu lagi. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dadah, bye bye.